So I'm gonna tell you, bro, that I just got a new weapon and you can call it Phoenix ya, bro ya. Nih, kalian mau uji no? Fire rate-nya kencang banget kan? Dan hit fire-nya juga oke, sangat oke, ma bro. Aku saranin kalian tetap nge-scope aja, ma bro, kalau bisa buat ngeras, ma bro, bisa clutch. Tuh kan, enak banget. Tanpa di-scope enak, sumpah, senjata ini. Nice, nice. Yang Ocha nggak suka pelurunya habis ya. Oke, okay. Ini sakit banget seriusan, ma bro. Kita tes hit fire-nya. Tuh kan, tanpa nge-scope. Wah, kalau nggak pakai full chair, nggak pakai cold-blooded. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro. Jadi kali ini Ocha baru saja kedatangan senjata baru yang bernama Phoenix nih, Mabro ya. Dan kalian bisa panggil ini Vector, Chris kalau kalian main di game sebelah ya. Dan baru saja ke COD Mobile ya, Mabro ya. Dan ini tuh bisa dual, Mabro ya. Oke, jadi nggak cuma kayak satu aja ya. Jadi bener-bener kayak di game sebelah ini ya. Ini pertama kalinya di COD Mobile ya. Bisa dual ya senjatanya. Wah, gila sih. Dengan kalian kasih perknya nih yang bernama Kimbo ini, senjata kalian bisa jadi dual ya. Masalahnya ini nih, pas Ocha review sekarang masih coming soon ya. Mungkin pas rilis itu sudah tidak coming soon. Oke, okay? Jadi mungkin ini yang ada yang tidak mengerti ya, dari berbagai negara ya, karena yang nonton Ocha bukan dari Indonesia aja ya. So I'm gonna tell you, bro, that I just got a new weapon and you can call it Phoenix ya, bro ya. This is like a Vector, Chris ya. This gun is new, bro. Oke, ma bro ya, kita langsung pakai bahasa Indonesia lagi, ma bro ya. Oke, jadi Ocha gun speednya ini, Ocha udah apa ya? Udah nyari deh. Pokoknya Ocha waktu itu sampai buy one sama streak, sampai buy one sama ini itu ya, sampai Ocha main di hardpoint. Tapi Ocha cuma main di match biasa ya, bolehnya ya, ma bro ya. Jadi Ocha nggak boleh bawa ini ke ranked, ke scrim nggak boleh ya. Karena bahaya, oke. Okay? Oke, okay, jadi kalian nih pakai Ocha Light Compensator ini beneran. Ini attachment Ocha paling the best seriusan deh. Ocha udah berapa kali nyoba, oke. Okay? Ini recoil-nya mantap, movement-nya mantap, pokoknya ah gila sih. Senjata ini juga kalau kalian tahu, kalian nggak perlu kayak nembak apa ya, nggak perlu nge-scope, itu bisa kena sama bro ya. Oke, okay? Hipfire ini mantep banget ya. Bener-bener dikasih untuk kayak player kayak Ocha ya, player hip fire ya, ma bro. Ini kalian bisa lihat nih ya, Mazel pakai Ocha Light Compensator yang pastinya ini mengurangi kegetaran ya ketika menembak ya. Terus barrelnya MIPX extended light barrel ya, yang nambahin jangkauan menembak kita. Terus ada bullet spreadnya juga ya, jadi pelurunya nggak nyebar banget. Terus di sini Ocha pakai no stock, ma bro. Waduh, di invite, sorry banget, lagi bikin konten, ma bro ya. Oke, ada speednya, movement speednya ini menambah. Dan ini Ocha movementnya dapat dari sini aja, ma bro ya. Oke, ini mobility-nya tuh udah gede banget ya, ma bro. Oke, ini udah enak banget ya. Terus habis itu Ocha laser tactical ini nambahin ada speed, walaupun ada speed itu termasuk cepat, tapi Ocha perlu mobility gitu, ma bro ya. Jadi jalannya jadi apa ya? Kena dampaknya gitu, cepet juga ya. Ada bullet spread nambah juga nih, biar peluru juga gak nyebar, oke, okay? Terus amunisi jangan lupa, karena peluru dari Vector ini, bukan Vector, Phoenix ini cuma 25, bro ya. Dari, nah dari magazine ini, magazine A ini, kita peluru jadi 30. Peluru cepet habis. Ocha berharap nanti pelurunya di naikin jadi 40, itu beneran jadi OP senjata, bakal banyak yang make juga itu pasti kalau 40. Oke, okay, ma bro. Dan Ocha di sini pakai Taunus ya, karena kalau ditembak itu pasti geter banget, ma bro ya. Oke, okay, jadi kita coba aja, ma bro, main di hardpoint shipment. Oke, okay? Kita langsung coba aja, ma bro. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, okay, ma bro ya, jadi sekarang Ocha udah di dalam game nih, ma bro ya. Oke, okay. Ini pasti banyak orangnya nih di shipment ini ya. Kenapa Ocha nggak main di ranked? Seperti Ocha udah bilang tadi, Ocha nggak boleh main di ranked, ma bro, untuk review ini ya. Oke, okay, karena takut dihujat gitu ya. Kalau bisa dapat duluan, kalau bisa dapat duluan, oke. Okay. Jadi kita langsung aja, ma bro. Kita main di sini aja ya, main biasa, oke. Okay. Dan di sini juga musuhnya nggak kalah cupu, nggak kalah cupu, nggak kalah jago. Oke, okay, nice banget. Oh kan? Fire-nya kenceng banget, ma bro ya. Pelurunya cepet habis, oke. Okay. Nih, kalian mau uji no? Fire-nya kenceng banget kan? Dan hit fire-nya juga oke, okay, sangat oke, okay, ma bro. Nah kan, oke, ma bro. Nah. Oh no. Oke, ma bro, peluru aja sampai langsung habis ya, cepet banget emang. Jadi kita bunuh diri dulu. Oke.
Peluru cepet habis memang Mabro ya. Tapi walaupun hifire-nya bagus, aku saranin kalian tetap nge-scope aja Mabro ya kalau bisa. Ya. Karena lebih akurat gitu ya. Oke, nice banget Mabro. Oh no, itu ada yang pakai sniper yang meledak-meledak. Woi. Oke, Mabro. Oke. Nah, kalau kalian tahu senjata ini juga termasuk geter-geter banget ya. Recoil-nya parah banget. Tapi karena Ocha, attachment Ocha udah lumayan dapat ya. Jadi recoil-nya tuh udah enggak terlalu parah banget pakai attachment Ocha yang ini. Tapi lebih itu ya, walaupun udah enggak parah banget, kalian harus tetap mainin gironya untuk nahan recoil-nya mah bro ya. Ini serius ya, senjata ini enak buat ngeras mah bro, bisa clutch. Tuh kan, enak banget. Tanpa diskop enak sumpah ini senjata ini. Nice, nice. Yang Ocha gak suka pelurunya habis ya. Cepet banget habis men. Oke, nice banget mah bro ya. Tapi sebenarnya Ocha juga dapat attachment yang benar-benar benar-benar full movement mah bro ya. Ocha dapat yang full movement dan itu juga enak. Tapi tergantung kalian sih ya. Ocha kan ngasih attachment yang friendly banget lah ya. Jadi mungkin dari kalian ada yang susah banget nahan recoil. Jadi Ocha kasih yang recoilnya rada ini gampang diatur mah bro ya. Oke. Ini sakit banget seriusan mah bro. Oh. Oke. Karena fire rate ini termasuk fire rate paling tinggi. Dan memang fire rate paling tinggi, bukan termasuk lagi mah bro. Oke, sampai pelurunya habis woi. Aduh. Kok udah punya Phoenix? Ayo, udah punya. Kenapa yo? Oke, mah bro ya, Ocha dapat kill lagi satu. Ini kayaknya Ocha enggak main lama-lama sih mah bro ya. Oke, nice banget mah bro. Nice banget. Dan Ocha mau bunuh diri. Yo, it's okay. Nice banget mah bro ya. Oke. Okay. Kita kalau main harus benar-benar reload lagi. Ocha berharap sih di buff ya pelurunya, sumpah. Jadi bisa nyamain yang lain. Walaupun ini kan belum Ocha pakai ya untuk di scene pro player. Ntar Ocha pakai deh. Ocha coba apakah worth banget guys senjata ini. Tapi kalau main domi sih kayaknya ini worth banget sih Mabro, karena ini sakit banget ya. Apalagi buat ngelawan shotgun. Sangat worth. Ya, pelurunya aja itu loh. Tuh kan udah mau habis lagi. Jadi kita harus bunuh diri lagi kan. Nice Mabro ya. Nice banget. Bunuh diri lagi. Ocha dari kill 30. Nih, kita tes fire-nya. Tuh kan tanpa nge-scope ya itu sejauh itu Mabro. Oke, okay. Nice banget. Dan di sini Ocha mati lampu asem. Suwe banget mah bro. Wah, oke, okay. Nyala lagi mah bro ya. Bener-bener gendeng. Wow. BTW ini kameranya nggak mati kan ya? Semoga aja nggak mati mah bro ya. Oke, okay. Semoga tidak mati. Dan ternyata tidak mati itu tadi jelek itu. Wah, ada setan yang kesel nih. Woi, mah bro. Eh. Target's inside. Ah, tidak mah bro ya. Cepet banget nih pelurunya. Ayo bunuh aja nih. Aku tuh mau pakai Phoenix ya, mah bro. Seriusan ini cocoknya SND aja. Dan misalnya kalau kalian mau untuk pakai senjata ini harus pakai Vulture sih. Wah, kalau enggak pakai Vulture, enggak pakai Cold Blooded kena Shakar sih mati kalian mah bro ya. Shakar sih don't have battery. Katanya Wupi. Nice banget ya Mabro. Oke. Okay. Rotochi ini udah paling enak sih attachment ini. Tapi buat close range aja ya. Senjata ini dipakainya. We. Salah pencet Mabro. Kayak gitu aja Mabro ya. Untuk review senjata ini. Oke. Okay. Oke, okay, menurut kalian aja gimana ya? Menurut Ocha sih ini tergolong enggak terlalu OP banget, tapi kita enggak tahu kalau
kalau nanti ya, kalau Akimbo-nya udah ke unlock tuh. Itu yang Ocha tunggu-tunggu, Mabro. Akimbo ke unlock auto barbar, oke. Oke, Mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian nih, Mabro ya. Segitu aja untuk review Phoenix dari Ocha, Mabro ya. Nah, ini loadout-nya kalau kalian lupa sama loadout-nya nih. Maksudnya ya gunsmith-nya, Mabro ya. Ini Ocha kasih lagi sekali lagi, Mabro ya, agar kalian ingat dan screenshot ini ya. Jangan sampai ketinggalan, Mabro ya. Kalian harus coba. Menurut kalian gimana gunsmith Ocha juga, karena ini dari persepsi Ocha sendiri ya, Mabro ya. Oke. Dan segitu aja, Mabro ya. Maafin kalau reviewnya enggak direngket karena belum boleh. Mungkin nanti ya, pas benar-benar sudah rilisnya baru boleh, Mabro. Oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro. And yep, see you, Mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.